Ya, kita babak pertama sudah dimulai, di mana bola sudah masih dikuasai oleh pemain daripada Kelapa Gading. Ada si Firang di sana, nomor punggung 13 ada Sofi. Diangkat saja bola ke depan, dihalau oleh nomor punggung 23. Kembali lagi nomor punggung 21 dari Kelapa Gading. Tapi masih bisa dikantar baik oleh nomor punggung 24. Ada nomor punggung 28. Nomor punggung 21 di sana ada Adi Zayadi. Melihat kawannya umpan saja ke sisi kiri, nomor punggung 11. Maksudnya namun salah umpan ternyata masih dari pemain kap. Ada Rodi. Azmi. Umpan saja ke tengah di sana ada nomor punggung 24. Ada Rama. Masih Rama, kotak kaki saja bola. Namun kandas di back Kelapa Gading si Pirang. Kaku, jauh saja bola ke depan. Di nomor punggung 13 melihat kawannya umpan saja pendek. Di sana ada si Bule juga. Si Bule kembar. Angkat saja bola ke depan. Masih bisa di-heading oleh nomor punggung 5. Di sana ada Rian. Kaku FC kembali nomor punggung 6. Azmi, nomor punggung 9, ada Gilang. Masuk saja kotak kaki bola, namun di sisi kiri, ada Wira Antoni maksud kami. Mencoba penetrasi pertama. Lapa Gading nomor punggung 10, ada Ade Wira. Nomor punggung 9! Apa yang terjadi saudara-saudara? Hancur-hancur saja, nomor punggung 9, sekarang ada Antoni. Robek Kelapa Gading santai saja. Di sana ada Sofi nomor 13 penjaga gawang daripada Kelapa Gading. Kaku FC 9 dari Kelapa Gading mencoba menusuk dari sisi tengah, namun bisa saja dihalau oleh pemain belakang daripada Kaku FC. Ada Rama. Tendangan penjuru yang pertama untuk Kelapa Gading. Nomor punggung 12 mengambil bagian ala Lukmanul Hakim. Plus Ilman. Namun terlebih dahulu si kulit bundar meninggalkan garis permainan. Tendangan belakang atau back untuk Kapu. Sudah persisnya pada Adi, pemain belakang dari pakar Kapu. Pirang. Kembali lagi nomor punggung 2. Ada Khalid. Nomor punggung 6 mengambil bagian lemparan ke dalam. Oh, nomor punggung 16 ternyata di sana ada Wadi. Kembali lagi si Pirang menghalau pergerakan dari pemain Kartu FC. Lemparan ke dalam, nomor punggung 24, ada Rama dari Kafu. Kembali lagi Rama. Namun, ada kawan yang menyambut umpan daripada Rama. Kelapa Gading, nomor punggung 10. Ada Ade Wira, salah umpan dia. Bola masih dikuasai, tenang saja nomor punggung 4. Bekerja sama dengan nomor punggung 23. Namun masih bisa dikantar baik oleh nomor punggung 23. Kaku, sedikit gaitan yang dilakukan oleh pemain di depan. Apakah yang terjadi saudara-saudara sekalian? Sia-sia saja tendangannya. Nomor punggung 12. Sipiran. Kembali lagi Kaku FC, nomor punggung 16. Ada lagi. Kembali lagi nomor 6. Kaku FC masih santai saja menguasai bola. Kelapa Gading kembali dari sisi tengah. Kaku FC umpan saja ke kiri namun bola terlalu keras. Ada Isa Rasadi. Nomor punggung 12 Lukmanul Hakim. Boricas Gondro mengangkat kaki terlalu tinggi Rahmat Syah.
Nomor punggung 26. Sehingga diberikan tendangan bebas yang kedua kalinya dari sisi kiri. Nomor punggung 9, ada Gilang mengambil bagian dari kapu FC. Sudah bersiap-siap. Sudah ada tendang. Namun bola crossing saja ke sisi kiri, di sana ada Hilman. Apa yang terjadi? Sudah saya! Santai saja si Hilman. Sehingga pada babak pertama menit-menit pertama bisa menembus gawang daripada kapu FC. Hilman merupakan pencetak gol pertama dari Kelapa Gading. Sehingga skor pada babak pertama 1. Kapu FC mengambil bagian. Namun bisa saja dikuasai kembali oleh Rahmat Syah. Nomor 26 melihat kawannya ke sisi kanan. Nomor 12 Ladalit Manu Hakim. Cross saja ke tengah. Maksudnya nomor 9, namun salah umpan saudara-saudara. Namun terjadi handball daripada pemain kapu. Tendangan disuka hati atau tendangan bebas dari jarak 20 meter. Ada nomor 10 dari Kelapa Gading. Ade Wira sudah bersiap-siap. Tendangan langsung ataukah dia akan menunda menunggu? Ada Gustaf! Dikepis saja oleh penjaga gawang daripada kapu FC, ada Ijang. Tendangan penjuru yang kedua untuk Kelapa Gading. Di sana sudah mengambil bagian, ada nomor 11 Hilman, si pencetak gol. Sudah dilakukan. Namun bola dengan santai dikuasai oleh pemain kapu 23. Cok saja ke kiri, di sana ada nomor 16. Masih berlari. Nomor punggung 16 ada Rodi. Umpan saja ke belakang saya nomor punggung 6. Tidak mampu. Hilman. Kembali lagi Hilman dari sisi kiri. Masih Hilman. Bisa saja dihalang oleh pemain bek kanan daripada KPFC di sana dari sisi kanan. Nomor punggung 23. Cross saja ke depan, di sana ada nomor punggung 10. Apa yang terjadi? Punggung 23 si Pirang bek handal daripada Kelapa Gading sudah bersiap-siap. Tendang saja bola ke tengah. Kembali lagi si Pirang. Cross saja dia. Namun bola masih dikuasai nomor 24. Ngam, ada Azmi. Kotak-katik saja bola. Dribble saja ke depan, Yusuf Misri melewati dua pemain. Nomor 26 kembali. Lemparan ke dalam. Karena ada nomor 28, ada Novan. Sudah bersiap-siap. Wow, terjadi perubahan. Ada nomor punggung 23 sana, ada nomor punggung 26 mengejar bola. Terlalu cepat bola. Masih Lukman. Cross saja ke depan, sana ada nomor punggung 9 maksudnya. Masih bisa dipantau back. Kembali lagi nomor punggung 12 ada Lukman. Ada sisi kiri. Hilman. Kontrolan kepada KPFC. Sana ada Herman mengambil bagian. Tendang saja ke tengah. Namun masih bisa dihadang oleh pemain Kelapa Gading. Di sana ada menepus. Terlebih dahulu, awet 2 sudah mengangkat benderanya. Nomor punggung 6. Nomor punggung 21 di sana. Ada Hilman maksudnya. Apa yang terjadi saudara-saudara?
satu jengkal saja dari tiang gawang daripada KPSI hampir merobek, menembus gawang daripada KPSI. Sedikit dorongan yang dilakukan oleh nomor 9 Kelapa Gading sudah bersiap-siap. Silviran cop saja bolanya, namun terlalu mendata sehingga bisa dihalau oleh pemain daripada KPFC. Nomor 16 masih santai menguasai bola. Umpan saja nomor 9 di sana. Masih untung diselamatkan oleh penjaga gawang daripada Kelapa Gading ada Sofi. Keras saja. Nomor 4 arah daripada Kapu FC masih menguasai bola. Umpan pendek yang dilakukan karena ada nomor 6. Sudah bersiap-siap melirik kawannya, apakah tendangan? Angkat saja bola ke tengah, masih bisa dihalau oleh Sufiran. Nomor 8 melihat kawannya, umpan saja ke sisi kiri sana ada Hilman. Masih Hilman. Namun untuk saja ada nomor 5 bek kanan daripada KPFC. KPFC balak sakitan. Sedikit saja nomor 9 kerjasama dengan nomor 8. Nomor 12 ada Lukman. Keras saja kata. Wow, terlalu tinggi mengangkat kaki nomor 9 sehingga mengenai kepala daripada pemain Kelapa Gading. Angkat saja bola. Nyaman dia. Izang penjaga gawang daripada Kapu FC. Keras saja bola ke depan. Kembali dari Kapu FC nomor 9 melalui sisi tengah maksudnya. Kerjasama di sana ada nomor 10. Kembali lagi nomor 9. Offside. Nomor 12 ada Lukman masih menguasai bola, backlist saja dia ke nomor 10. Nomor 10 tendangan gawang yang dihasilkan ada Injang sudah bersiap-siap. Nomor punggung 2 angkat saja bola. Ada nomor punggung 23 si Rizky Ramdhani. Kerjasama bola ke tengah saja. Kembali lagi. Angkat dia. Di situ ada nomor punggung 6. Namun ada si Gombong. Lukman. Cong 9. Namun bisa saja dihalau oleh nomor punggung 2 bek kanan daripada Kapu. Ada Adi. KFC sudah bersiap-siap nomor 6. Nomor 9. Terlalu lama pemain daripada KFC. Lagi-lagi nomor 8. Tendangan yang cukup lama sehingga bisa dikuasai oleh penjaga gawang KFC. Nomor 10 ada Dain. Kembali lagi Dain mampu menguasai bola. Dain melihat kawannya. Apa yang dilakukan oleh Dain? Umpan saja ke tengah nomor 24. Dicoba saja oleh 24. Namun masih santai.
diselamatkan oleh Sofi, gawang daripada Kelapa Gading. Bola sudah di tenang. Depan ada nomor 9. Kembali lagi Hilman. Nah, nomor 9 sudah dilakukan. Lukman. Sedikit sentuhan yang dilakukan oleh nomor 3. Rian. Lukman Hakim, nomor 12 dari Kelapa Gading, mengambil cross saja ke tengah. Ada Ilman. Terjadi yang skor nomor 8 Basir. KPFC belum saja melalui sisi kanan, sedikit gesekan keras yang dilakukan oleh nomor punggung 2, si gondrong penyalahan. Balik. Mohon untuk ketua ofisial menulis nama klubnya kalau melakukan pergantian sesuai dengan kartu namanya. Sudah ditendang oleh Daeng. Angkat saja. Namun terlalu jauh dari jarak penjaga gawang. Sekarang panggilan yang tulis oleh sebagian. Dari sisi kanan, nomor 10 Daeng. Daeng. Namun masih saja bisa diselamatkan oleh si Firan penyalahan. Lemparan ke dalam oleh anak-anak kartu nomor 6 ada Azmi. Kembali lagi nomor 24 sana ada Rodi Rama. Masih dikuasai santai saja anak-anak kartu. Maksud hati memberikan kawan namun bola. Nomor 9 stop saja. Sedikit di sana ada Hilman masih menguasai bola dari sisi kiri. Hilman. Sedikit gaitan yang dilakukan oleh nomor punggung 4 Rizky Anugrah sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 4. Bagian di sisi kanan, cop saja bola. Bola dengan senang hati meninggalkan jaraknya sangat jauh dari tiang gawang sehingga tendangan back untuk KPFC sudah bersiap-siap nomor punggung 2. Lama saja tendangan back. Kembali lagi ada yang run. Dibuang saja nomor 4 Rizky. Kartu FC. Lemparan ke dalam nomor 21 dari Sira Kelapa Gading. Adi Zayadi mengambil bagian nomor 9 yang dituju. Kerjasama maksudnya nomor 8. Kembali lagi Zayadi. Masih bisa dihalau oleh pemain belakang Kartu FC nomor 24. Di sana ada si Lenjang maksudnya, namun masih bisa diselamatkan. Kembali lagi ke KPFC. Nomor 10 dari Kelapa Gading ada Adewira. Melalui sisi kiri maksudnya, namun bisa diheading. Kembali lagi Lukman dari Kelapa Gading. Kerjasama dan Rahmat Shah. Umpan saja ke depan. Masih bisa di kantor. Oleh nomor 10 ada Radi. Rahmat Shah mengambil bagian lemparan ke dalam. Salah nomor 10. Nomor 2. Terjadi sedikit
Nomor punggung 26, Rahmat Shah membalikan bola nomor 22, Sipirang. Umpan saja ke kiri namun tiada kawan. Sehingga lemparan ke... Kocek saja bola di sisi kanan. Umpan saja ke tengah. Terlalu keras. Ke kiri. Masih saja Sipirang. Keras saja bola ke tengah. Masih bisa dihalau oleh nomor punggung 14, 29. Lagi ada Azmi. Keras sama dengan Sidain. Terlalu keras Sidain. Pasti yang kurang berpotensi. Kembali lagi nomor punggung 9. Dari lapangan sudah dilakukan. Kembali lagi ada Lukman. Kembali lagi. Wah, tiga kali tendangan masih saja bisa ditangkap oleh penjaga gawang daripada KPFC. Pirang kembali lagi dari Kelapa Gading nomor pun 28. Karena sama Rano. Kakitan salah tendang ataukah menendang tanah. Kembali lagi nomor pun 2. Pantas saja bola di sana ada nomor pun 16. Rizky Ramdhani dari KPFC umpan saja ke sisi tengah. Masih terjadi perebutan saudara-saudara. Untung saja penjaga gawang. Nomor 9 dari KPFC Gilang masih melakukan gocekan bola nomor 6. Nomor 9 masih Gilang. Sedikit dorongan yang dilakukan oleh Khalid. Si gondrong penyalahan dari Kelapa Gading. Sehingga tendangan bebas dari cukup yang dekat. Dari sisi 10 ada Daim. Daim Fata. Melihat kawan yang ke depan apakah keputusan yang diambil oleh Daim. Tendangan langsung ataukah umpan. Sudah dilakukan tendangan. Santai saja si piring. Nomor 23 dari KPFC masih. Kembali lagi. Khalid. Nomor 9 dari Irman. Irman. Masih sendiri saja di depan gawang. Apa terjadi? Hampir saja. Serangan balik yang cukup cepat. Gawang daripada KPFC cukup grogi. Kembali lagi KPFC Kelapa Gading menguasai bola. Ada nomor 10, ada Ademira bersama Ramasyat. Umpan saja ke tengah, ada Hilman maksudnya. Namun terlalu keras sehingga bola dengan santai dikuasai oleh penjaga gawang daripada KPFC. Sudah dilakukan sana ada nomor 28 KPFC. Ada Wira dari sisi kiri saya ada Adel. Semi dan gerak. Kelapa Gading masih bola ke sisi kiri maksudnya. Ada nomor 9 Antoni. Detik-detik para pertama yang cukup menegangkan bagi kedua tim. Masih dikuasai oleh KPFC nomor 10 ada Dengvaka. Ada sama santai saja passing. Nomor 10 ada Daeng dari sisi kanan. Terlalu lama si Daeng mengangkat bola. Hingga dengan santai saja si Khalid gondrong menyelamatkan serangan daripada KPFC. Ada Daeng mengambil bagian tendangan sudut. Diangkat saja. 1, 2, 3 pemain daripada Kelapa Gading menghantar. Nomor 10 heading saja bola. Ada Antoni.
Kembali lagi Azmi dari KPFC. Azmi. Lagi-lagi si Firanda. Nomor punggung 24 ada Rama. Masih di fase nomor 14. Umpan saja ke tengah. Masih bisa di heading. Kembali lagi ada Hilman di sana berputar. Azmi. Kembali lagi Hilman sendiri di depan. Umpan saja bola ke sisi kiri, di sana ada Antoni nomor 9. Jadi perubatan di tengah. Masih Azmi menguasai bola. Antoni maksud kami. Umpan 1-2 maksudnya ada nomor pun 8. Ada Basir. Namun sedikit keras tendangan sehingga bisa dikuasai oleh penjaga gawang. Nomor 6 dari KPFC Azmi. Umpan saja ke belakang, di sana ada nomor punggung 4. Ada Rizky Anugrah. Kerjasama dia dengan nomor punggung 24 ada Rama. Masih menguasai bola, mengingat kawan. Awal berlepas. Indah dari sisi kiri Rodi. Namun masih bisa dihalau oleh pemain daripada Kelapa Gading. Masih bermain-main saja dia nomor punggung 2. Back daripada KPFC ada Adi. Nomor punggung 14. Rido. Santai saja. KPFC masih menguasai bola. Berpunggung 6. Umpan dia ke nomor 24. Ada Rama maksudnya. Namun masih Hilman rasanya. Tendangan yang cukup keras oleh Hilman namun tidak bisa menembus. Detik-detik akhir babak pertama sudah terlihat. Masih dari Kelapa Gading. Gondrong, umpan saja ke sisi kiri, di sana ada nomor punggung 28 maksudnya, namun terlalu keras sehingga lemparan ke dalam. Di sana ada nomor punggung 4 mengambil bagian, ada Rizky Anugrah. Masih Rizky, namun bisa diambil saja oleh Anthony. Kevin saja Anthony melihat kawannya, umpan ke tengah, di sana ada nomor punggung 10 ada Adewira. 1-2 maksudnya ada Wira. Nomor pun 12 ada Lukman. Boleh untuk Kelapa Gading. Sudah dilakukan ada Lukman. Nomor pun 11 menjelang gol ada Hilman. Nomor pun 9 Sipiran masih kembali Kelapa Gading nomor punggung 10 Antoni. Ada Dewira maksud kami. Lalu sisi tengah maksudnya ada Lukmanul Hakim. Nomor punggung 14 KPFC ada Khalid. Azmi nomor punggung 6 dari KPFC. Umpan saja dia ke nomor punggung 10 maksudnya, namun bisa di heading oleh Khalid. Kembali lagi Lukman. Nomor 10 dari Kelapa Gading ada Wira, umpan saja ke sisi kiri. Sedikit dorongan. Dua puluh empat sudah melakukan kenaan. Ada yang angkat saja bola ke tengah. Terlalu atas. Menit-menit akhir babak pertama. Terlihat kedua tim sudah mulai. Ya, kembali lagi dari
Sisi kiri ada Antoni. Masih berjuang saja dia. Masih Antoni. Cap saja. Sedikit saja hampir. Untung saja tendangannya melenceng ke sisi kanan. Hingga skor masih 1-0 untuk Kelapa Gading. Bola dibuang saja. Tendangan yang kurang berpotensi. Lemparan yang salah. Wow, lebih panjang karena berakhirnya permainan pada babak pertama untuk kedua tim. Dan kami informasikan untuk para penonton yang akan berlaga untuk besok sore. Kami informasikan kepada para penonton sekalian untuk besok sore yang akan berhadapan tanggal 22 Juli 2022 PSKM Salamanca akan berhadapan dengan Bamba FC dari Sira. Lagi sekali.